Saudara lewat pantauan udara, banjir yang terjadi di Mahakam Ulu meluas hingga tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dan satu orang meninggal dunia. Dari visual udara, tampak banjir cukup parah di Mahakam Ulu kini meluas di tiga kecamatan hingga Kabupaten Kutai Barat yakni Ujoh Bilang, Data Bilang, dan Long Iram. Satu orang saudara meninggal dunia terdampak banjir dan tiga wilayah inilah yang sama sekali belum tersentuh bantuan. Terdampak banjir 10 SMP, 24 sekolah dasar dan 42 taman kanak-kanak tidak bisa melakukan proses belajar mengajar. Saat ini 10.000 paket bantuan secara bertahap disalurkan ke sejumlah wilayah terisolasi dan wilayah terpantau surut. Secara alat informasi dari pagi satu orang meninggal. Ya, satu orang meninggal. Yang lain e, tidak ada cuma itu aja. E, Rusak rumah besarnya lagi dihitung oleh tim. Kemudian ada 10 e, SMP 24 SD dan 42 TK yang terendam dan tidak bisa beroperasi. Sementara sebentar lagi kan mau hujan ini, ya kami kemudian ada tiga kecamatan yang belum tersentuh bantuan sama sekali, ya.